kan mau pengen jenengan. Oh, ini breakfast. Ini saya kurang sama aku. Heeh. Oh. Sing istimewa wae lho. Ini toh, jenenge apa iki? Ora iso mabur aku. Hah? Kan istimewa wae. Enggak bisa terbang. Ah, dicekel nasi ku. Iya. Ekornya panjang. Oh, tapi saya merah nak. Black sama. Hmm. Black sama betina. Kalau betina kan black sama kayak. Oh, visual black sama itu biasa. Artinya yo kayak murai biasa, full item ini ekor. Betina ekor itu kalau nggak salah 19 cm ini ekornya. Hmm. Ini ringnya. Andre ya, Andre PF Grandong JR, jadi terah black sama Andre JR, posisinya hari ini di tempatnya Pak Muslim. Nah, ini betina black sama ya, visualnya biasa yang luar biasa ini kalau bisa produk aku ini normal ya 100 boleh deh ya ora oleh untuk semua mungkin 200 ribu dong gue balapan wih nek butuh semono lo 200 juta cepet-cepetan nek anu lo normal 200 juta lur. Kan yang saya kenal kan dulu kan apa? Ternak-ternak beranjangan Jakva itu kan populer, harganya fantastis, tapi hari ini kok saya lihat gregetnya lebih di Murai Batu. Nah, segi ekonomis lebih anu ya, menjanjikan Murai Batu. Wow. Di samping itu Murai Batu yang warna itu lainnya nggak perlu ke lapangan ke lomba. Yang jelas segi ekonomi ini apa lebih anu menjanjikan. Wah, karena sampean pegang trae black sama ini jalarane. Sing paling suke kuwi ya. Ya, terutama kowe. Gak, ini kan lagi populer ya. Black sama sebenarnya belum banyak yang memiliki. Harganya piro to, Pak Dek? Oleh lagi dibuka sih, Dek. Sesuk takon Mas Andri dhewe wae aku ora. Ora berak aku. Aku ora berak. Nonton harga. Jadi ambalnya piro gitu loh. Gatuku motor oleh, apa gatuku ya. Mobil oleh, gitu loh. Ya besok, ya mungkin mobil ya. Ini mobil ya. Gini Pak De, kalau saya lihat kan dari jenengan ya, dari awal dulu ini saya kenal jenengan itu kan sudah cukup lama. Dan berfokus, lu kenal ya? Fokusannya itu Uripi sama Manu gitu loh, motivasi untuk teman-teman gitu loh. Emang benar, aku istilahnya apa ya, istilah buat pencarian memang breeding burung. Awal-awalnya kan aku breeding mulai anu itu kacer hitam. Kacer hitam, kacer Jawa. Nah, kacer Jawa. Terus jalak oren. Jalak oren. Habis jalak oren ganti labet. Labet yang kelep itu ya. Bukan. Dari labet-labet biasa, istilahnya yang sekarang yang dinamakan apa itu labet sayur, itu terus main itu black throat, habis black throat red siskin, terus habis itu beranjangan, Sampai sekarang beranjangan masih ada, tapi sekarang lebih fokus ke Murai Batu. Cacarone belum oke ya. Padahal ini Pak Muslim ini saya rasa dulu di tahun 90-an ini udah bisa nyetak cocak rowo dan induknya tuh bagus banget.
artinya produk rutin, kok tiba-tiba sekarang dari peralihan-peralihan ini masih tetap, heran saya, masih tetap sukses dan justru malah cecarone yang tenggelam kan, itu tidak mau gitu loh. Sekarang kan di off kan. Nah yang saya heran gini, kok bisa gitu? Artinya dari mulai dari Bulu Jala, kemudian beralih ke Lovebird, kemudian beralih ke taruhlah Red Siskin, Black Scrot, terus ini beranjangan, itu manusia sulit-sulit semuanya, kok bisa itu begini? Oh, kalau sebenarnya kalau istilahnya beranjang itu enggak begitu sulit kok. Termasuk mudah sebenarnya. Anu breeding beranjang dibanding apalah istilahnya Bambi, Cak Rowo, lebih mudah beranjangan. Bahkan beranjang itu rata-rata pakai sangkar lobet yang kotak itu rata-rata udah ada jadi mau produksi. Jadi kapasitas kandangnya kan luar biasa, kemudian aviarinya juga cantik, terus koleksi-koleksi murainya ya memang saya juga menaruh keyakinan dengan murai batu warna ya, bahasannya apa deh? Kalau di komunitas murai batu warna ya, itu bahasannya apa? Murai batu ano, istilahnya apa ya, mutasi dari murai batu biasa, kemudian ini keluar black sama. Yang harganya spektakuler kemarin murai batu ya, warna murai batu warna ya, gak usah lomba, regane wis soo, wis langsung. Terutama aku yang paling suka itu gak perlu ikut lomba, udah harga udah menjanjikan, harga sudah satu mobil ya, kalau dapat black sama, kalau dapat black jackpot black sama. Kalau yang ini namanya land breed, dari titisan-titisan black sama kan gak semuanya keluar black sama nih. Yang enggak black sama itu bahasanya apa tuh bahasanya? Seplitan. Itu harganya berapa itu? Nah, seplitan. Dengar Mas Andri itu jual seplitan apa black sama. Itu per ekor ini 50. 50 juta. Itu seplitan. Seplitan. Entah itu jantan atau betina sama aja. Dan beberapa produk yang jenengan dari murai batu ini saya dengar juga memang ya karena line breed-nya dan garis keturunannya dari Mas Andri ya, jadi memang kolaborasinya itu bagus banget. Ketika dari Mas Andri ada pembeli ya dengan apa ya, bisa ikutan ini ya, yang jualkan Mas Andri juga gitu ya, sebagian ikut nimbrung Mas Andri. Tapi juga istilahnya apa, udah penangkar udah pada tahu, dan mungkin ini ring punya Mas Andri atau di penangkar sini kan juga sudah tahu ya bahwa koleksi murai batu jenengan itu darahnya darah black sama itu ya, sebagian bukan, enggak semua. Nah itu belanjaan blorok, itu belanjaan blorok. Saya tuh gini Pak De, jenengan itu kan yang selama ini memang patut dicontoh beberapa kawan-kawan breeder atau peternak itu. Jenengan itu padahal mulai beranjangan dulu saya tahu itu dari 5 ekor, dan itu burungnya kelubuk-kelubuk, giras-giras kabeh soko pasar, tangkepan kok iso produk, dan jenengan punya target tertentu baru bisa jual anak-anak itu gini loh, targetnya berapa dulu? Dulu target pertama itu 10 pasang, kalau belum dapat 10 pasang aku belum aku jual anakan. Jadi aku begitu beranjang mau produksi, aku kumpulin semua. Aku tuh kurang oleh loh. Pokoknya kalau belum dapat 10 pasang belum aku jual. Nah, itu. Buat isi kandang. Nah, niat awal pokoknya kalau belum 10 belum tak lepas. Iya. Java ya. Java. Harga berapa anakannya? Tertinggi itu waktu sepasang bumi. Waktu booming itu mungkin ya sekitar 13 juta sepasang. Tes ya DNA ya. DNA. Kalau enggak di DNA. Kalau nggak DNA ya mungkin sekitar 11 sembarang ya itu waktu harga booming, harga tertinggi. Jadi saran jenengan ini untuk para penghobi beranjangan nih apa waktu itu? Sarannya ya men semangat, men pulih meneh, men soalnya jenengan ini doanya masih banyak loh, disemangati ini teman-teman karena jenengan punya
turunannya Black Sama terus beranjangannya jadi anak tiri ya? Ya orang anak tiri. Pergonnya mau petang juta apa 6 juta jadi anak tiri kalah karo sing motor siji ya. Lah ya wong regane pakane ya padha kok. Pakane jangkrik ular padha. Atau karena beranjangan harus ada lomba. Atau apa? Ya ndak, istilahnya mungkin apa ya? Mungkin kalau beranjangan lebih banyak ya mungkin istilahnya nah. Yang nangkarin anu jenis beranjang Javanica. Sekarang bahkan yang di grup WA itu udah ada ratusan penangkar yang udah berhasil se-Indonesia itu. Terus yang ketemu yang Blorok tadi sih awal mulanya kok awal mula Blorok aku itu. Juga kurang tahu mungkin itu dulu anak ketemu anak istilahnya kawin sedarah jadi mungkin istilahnya kelainan gen ya jadi kayak Mure Batu yang warna yang panda yang albino itu kan sebenarnya setauku cuma kelainan gen dan dari perkawinan saudara perkawinan saudara karena mulai dari 5 pasang burung liar kemudian jadi 10 pasang paket induan di penangkaran ini anak-anaknya keluar Blorok itu ya? Iya keluar berapa Pak Blorok? Belum pernah jual kemarin-kemarin itu cuma harga biasa misalnya waktu kemarin itu trotolan ini belum kelihatan Bloroknya masalahnya jadi kelihatan Bloroknya begitu lepas ganti bulu baru keluar baru keluar Bloroknya tahunya setelah dijual Pak? Mm-mm, setahunya udah dijual kemarin jual juga harga biasa. Nah itu kan masih ada Blorok satu itu. Itu pernah ditawar Blorok Pak? Pernah ditawar belum? Sementara belum. Atau belum di... Tawaran. Belum ada. Mas memang diumpetin itu. Iya. Jadi itu ada di sini ya. Gimana ada di sini? Itu kan yang masih menghasilkan. Itu kan bahkan tak pasangin sama anu saudaranya istilahnya. Coba tahu bisa keluar. Anu albino. Oh, dari Blorok naik kasta. Iya. Berarti albino. Nah ini total kandang jumlah berapa Pak? Waduh, nggak ngitung nih. Nggak ngitung saking oke, supaya nggak saking banyaknya. Oke. Sudah berjalan. Artinya sukses terus buat Pak Muslim, wes artinya. Tapi kah ada kesempatan nggak untuk mencetak Black Sama lagi? Peluangnya masih peluangnya cukup besar nggak untuk nyetak Black Sama lagi? Ya, peluangnya tetap besar. Tapi besar. Kan sing arep nyetak kan ya benar-benar susah toh, benar-benar sulit. Tapi ada ya, ada peluangnya ya. Ya kemungkinan yang itu tadi yang betina itu tadi. Betina tadi. Rencananya betina itu mau dipasangkan yang mana? Kemungkinan cucu grandong yang ini. Oh, yang ini. Iya. Makanya ini sebelah ini pasang ini kosong. Ada gambaran juga untuk poligami ya. Artinya kan betinanya kan dari betinanya jenis apa yang satunya Vietnam. Nanti dari cucu grandong betinanya Vietnam terus kemudian betina sebelahnya sedara. Jadi kalau cucu grandong kemudian betina itu tadi kan juga cucu grandong sama-sama terah yang menurunkan Black Sama. Harapannya nanti bisa menurunkan Black Sama gitu ya. Iya. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan amin. Black Sama kemarin tuh laku berapa sih kok? Dari tadi susah. Enggak berapa. Oh, intinya tetap keep ya, tetap keep silent. Pokoknya seharga mobil. Abang dapat ya, apat ya. Dia ketawa ya kalau masalah itu. Itu aja ya. Cuma ya nek misalnya kita melihat karena memang apa jenenge ya? Darahnya segaris dengan asli dari Mas Andri gitu. Terus yang jelas betina sing paling istimewa ngene Andri sing ngetoni Black Sama iki mbok niki. Oh dadi itu to. Dadi begitu netes satarangan lho mesti aning Black Sama nih. Tapi yo kuwi wis payu. Saudaranya piro iki jenenge? Saudaranya ini. Pas waktu lawan ini saudara. Wah, lali aku. 3 tapi ada yang Black Sama liarnya kan mati ini tinggal satu ini ono enggak sih sing anus sing tiba panen tunggal ini juga
ayo sing di tarik anggri nambung jari betina merto pak anu ekor kurang panjang kan sing di gungcul panjang lumayan panjang ekor 16 tapi pernah ditawar 16.